Neng, kayaknya lu ngantuk bener sih. Iya nih, Mak. Tadi malam Neng kagak bisa tidur. Nih dia nih minta anterin kencing terus berapa kali tuh. Itu nasi mau dibawa kemana? Itu nasi emang buat Soleh, Mak. Gue kan udah bangun sedari tadi, Nen. Iya, emang. Kenapa sih? Lo cuman ngeladenin anak lo aja, gue kagak. kalau gue bangun biasanya ngapain? Iya, Nen ngerti ya, Allah. Syukur deh kalau ngerti. Lagian si emak tumbenan kolokan banget. Ya udah ayo Oneng nganterinnya. Ayo sih. Emak mau ngencing kan? Ancur. Bukannya mau kencing, gua mau makan. Bisa enggak? Enggak bisa, Man. Ngapain sih susah banget? Payah lo. Bisa enggak lo? Enggak bisa juga, Man. Coba tangan dua deh. Pilih. Lihat bayi ibu enggak? Wah, enggak. Soleh lagi ngerjain PR ya? Iya. Kok Mak, ini nasi sama goreng tempenya? Enggak ah. Gak mau makan. Kalau aku sih sarapan cuman pakai, biasanya sih aku sih pakai ayam bakar. Soleh, ngerjain PR apaan? Matematika. Susah ya? Kalau Pak Oneng bisa matematika? Dulu sih waktu Oneng masih sekolah ya, kalau pelajaran matematika, Oneng sering dipanggil gurunya ke depan kelas. Oneng berarti pinter dong. Ada apa sih lu pada ketawa berdua-dua? Ini loh, Mak, soalnya si Soleh bilang katanya Pak Oneng pinter. Iya, Mama Oneng pinter. Kan disuruh maju ke depan kelas buat ngerjain soal. Berarti Mama Oneng bangga kan? Soleh, Mama Oneng bukannya bangga, tapi malu. Soalnya Mama Oneng disuruh maju ke depan, bukannya suruh ngerjain soal, apinya disetrap. Iya, Mama Oneng. Iya, leh, bener. Gak apa-apa kok. Dulu aku juga sering ke depan kelas, tapi aku malah sengajain supaya bisa disetrap. Emangnya Pak Hindun kagak malu apa? Enggak, malah bangga. Kok gitu? Iya, soalnya teman-temanku cowok pada ngeliatin aku semua. Mau narik, Cup? Enggak, mau ngetrek. Ini mau balapan sama siapa, Cup? Mau entak. Nah, lu udah tau orang mau narik, kenanya? Bener lah, sih. Sayur! Beja! Ikannya mana ikan?
kan? Abis, Mak. Kalau ayamnya ada nggak? Ayamnya juga abis, Pok. Ya, kalau gitu udang aja deh. Pok, itu udah pesanan orang. Kalau gitu pesanan gue kan? Bukan, Mak. Kalau bukan buat emak, berarti ini buat aku. Bukan, Pok. Maaf, Mak. Maaf, Pok Indun. Bukannya saya serakah, bukannya nggak mau berbagi. Tapi maaf, itu udang pesanan saya. Dun, gimana sih lu? Orang udang pesanan Pok Minah juga. Nih, nah, udang pesanan lu. Mama Oneng pernah diajarin soal pecahan sama soal perbandingan kan? Coba lihat dulu soalnya ya. Nih, soalnya kayak gini nih. Nih. Seorang pedagang menjual gula dan kopi dengan perbandingan harga 3:2. Jika harga gula Rp3.000, berapakah harga kopi? Harga kopinya 2.000 kan, Mama Neng? Mak, harga kopi sekarang berapa, Mak? Gue bukan mau beli kopi, mau beli udang. Balik lagi, Cup. Emang lu gak kuat beli bensin ya? Enggak lah. Pok, sekarang itu kan harga BBM udah pada naik. Jadi saya ngojek mesti efektif. Daripada saya nungguin penumpang di pangkalan, mendingan saya nungguin di sini, nungguin warga yang paling mau pergi. Ya enggak? Saya ngojek pakai otak, bukan pakai otot. Jadi sekalian jalan ke pangkalan, si Ucup bisa bawa penumpang dari sini. Nah, itu dia maksud gue itu. Oh, gue kirain lu kehabisan bensin. Sekalian saya nongkrong di sini juga pengen usaha, Pok. Iya, usaha cari utangan. Bang Mira, itu kan usaha saya mulai ada hasilnya. Mau kemana, Mira? Mau kampus ya? Enggak, Mira gak mau kemana-mana. Mira cuma mau kasih tau Bang Said kalau Mira gak jadi pergi, Abang. Loh, bukan Nyinti bilang hari ini ada jadwal casting. Itu gak jadi ikut, Mir. Males ah, kayaknya gak ada harapan. Gelap, Bang. Waduh, kalau gelap dan gak ada harapan, berarti yang dicari si Ucup dong, Mir. Kalau yakin banget, emang yang dicari peran apaan, It? Peran... orang hapus, Pok. Gila bodinya, mantap. Tapi gue enggak li, gue jadi pengen nih. Kenapa harus beli? Di kamar mandi gue juga ada. Lo tuh di mana? Lo nggak pernah lihat? Ya di tempatnya, bego lo ya. Sialan lo, maksud gue bukan itu. Posternya Jennifer Lopez. Hehe, gue juga mau, man. Ya Mir, kalau emang kira-kira gak ada hasilnya, ngapain juga Mira pergi? Emang saingannya banyak ya Mir? Iya Mpok, rata-rata mereka itu udah pernah ikutan kontes Cantik Indonesia. Wah, itu semua cantik-cantik, bodinya juga bagus-bagus. Ya percuma kalau Mira kesana kan? Ya enggak. Iya, tapi kan Mira tetap gak pede Bang. Aduh. Jangan putus asa gitu, Mir. Ya, terpilih atau enggak, Ani tetap mendampingin Mira dari awal sampai akhir acara. Ah, Bang Ucup juga gitu, Mir. Apalagi saingannya lebih cantik dan lebih seksi daripada Mira kan? Ya,
Ade, yang pasti Bang Said masih mau nganterin Mira kan? Sama Bang Ucup aja, Mir. Enggak. Bang Said udah janji dari kemarin. Jadi, di depan gang 20 menit lagi, oke? Okay? Ox. Lagu lu, ox. Mira mau nganter naik apa? Hah? Emang ini casting iklan korma? Si Mira suruh naik onta? Ucup, Bang Said udah janji nganterin Mira naik mobil. Soalnya Cup, mana ada calon bintang iklan naik ojek? Emang iklan obat masuk angin? Ucup. Shufi, marsalam. Boleh nggak? Lu mau ngapain nih? Lagi bantuin si Soleh bikin PR, Mak. Neng, anak kecil jangan dibiasain ngopi. Kagak baik. Ini PR, Mak. Kopinya dibuat berdasarkan perbandingan 2 berbanding 3. Kopinya 2 sendok aja. Gitu. Dan gulanya 3 sendok. Enggak. Mak, sekarang menurut Mak nih kopi harganya jadi berapa? Yang gua tahu pasti kopinya kemanisan. Sejak kapan si Onta punya mobil? Itu mobil pamannya, Cup. Katanya sih mobilnya mau dijual. Jadi si Said yang suruh pasarin. Eh, Pak Oneng, ada apa, Pak? Nih kopinya, Cenggo. Ya iyalah, masa udah naik lagi sih? Gue ini aja udah naik, Cuk. Pak Oneng, mau beli kopi juga? Ah, enggak. Pak Haji. Cuk, anterin gue yuk ke pasar. Gue mau belanja. Tapi gak bisa sekarang, Pak Haji. Kenapa lo? Lo lupa ngisi bensin lagi ya? Enggak, Pak Haji. Si Ucup gak sebodoh itu. Dia pakai otak. Biar bensinnya hemat. Dia juga lagi nungguin penumpang kok. Tumben otak lo kepake, Cup. Yaudah, kita berkat yuk. Tapi, Pak Haji... Ayo, gue kan penumpang juga. Bang Ucup, gimana sih? Kehabisan bensinnya di depan, nunggunya di sini. Ini bensinnya, Bang Ucup. Cup, Ucup. Kalau lo kerja mau pakai otak, syaratnya satu. Lo harus punya otak. Iya kan? Mama Oneng yakin isinya segitu? Ya yakin lagi. Ih. Kalau misalnya harga gulanya 3.000, iya. Perbandingannya 3 banding 2, iya. Harga kopi kayaknya 2.000. Ih, dibilangin salah, Soleh salah. Harga kopi itu yang benar, Cenggo. Kalau Soleh kagak percaya, tanya no, membolehan no. Ada orang di depan. Rasakan kejahilannya. Berikutnya giliran Anda yang kena. Saksikan Jail di channel Tahan Tawa Transvision. Trik bermain golf bersama Michael Green. Let's do this! Menunjukkan cara bermain golf yang benar. We love helping you out. I like to
use of toilet paper. Membahas pukulan-pukulan yang menarik pada turnamen profesional. Always fun. Trik unik bermain golf yang menyenangkan. This show is all about you. The Golfix, cara mudah bermain golf di Channel Golf Transvision. Melihat Islam di seluruh dunia, banyak hal yang menakjubkan terjadi. Berbagai mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan melalui kasus yang terjadi. Punya mobil, punya usaha seperti ini, bahkan pulang naik haji. Tapi kenapa kemudian dia bisa bikin SPBU? Inilah dia, kekuatan Allah dan matematika. Berbagi informasi penting tentang Islam disajikan Mosaik Islam di Channel Hasana. Ini dia tempatnya para selebriti menceritakan kisahnya secara terang-terangan. Saatnya Hogan Cornelius yang akan kita bahas. Agak serem ya? Ya, serem ya. Cuma di sini para selebriti membuka rahasianya. Pinter galak. Pinter galak, ngeselin. Banyak kan ngajarin, cuma ngajarin gue ngebelin kan dia masih anak kecil. Gue udah lumayan. Ya, Rinduan, jujur banget sih orangnya. Gumpi, No Secret, di Channel Insert. Si Mira begitu ngeliat nih besi tua pasti dia langsung pergi, ya kan? Dia salah cup, si Mira belum datang. Lagian kalau Mira nggak jadi pergi sama Yane, dia nggak bakal mau diantarin sama Ente. Kenapa? Produsernya bakal nyangka si Mira pacaran sama tukang ojek. Bisa jatuh pasangan si Mira. Nih mobil mau dijual, Ed. Mobil rongsokan mau dijual, bagus juga dikiloin. Mesinnya masih bagus nggak, Ed? Ane jamin, Pak Haji nggak bakalan nyesel beli mobil Ane. Tadi pagi, waktu Ane bawa ini mobil lewat pasar yang banjir, mesinnya kuat, Pak Haji. Yang bener lah. Sumpah, Pak Haji, Ane kagak bohong. Duit segitu nggak cukup, Ili. Bu, sekarang kan lagi banyak tawuran. Ili sama Salman harus gonta-ganti angkot supaya nggak ketimpuk. Jadi, angkotnya mesti ditambahin, Bu. Ya kan, Man? Iya. Yeah. Sebentar, sebentar. Alasan kita berhasil, Man. Yeah. Pasti bentar lagi ibu gue nambahin uang jajan. Kita bisa beli puter Jennifer Lopez. Kalau nanti ada tawuran, biar nggak kena timpukan batu, langsung pakai ini. Ini siap, Bang? Beres, Mir. Tuh mobilnya. Bang Said, gimana sih? Masa Mira mau diantar naik mobil rongsokan kayak begini? Ih, dengan Mira naik ojek ke Bang Ucup aja deh. Kempes nih, ya. Dah, dia nyemplak. Nulan lu dah, lu. Maaf, Mak. Bukannya saya bangga, bukannya saya nggak mau nawarin ke emak, tapi maaf, udang ini saya masak spesial buat Ili. Ya, Min, gue sih kagak suka udang. Alergi. Maaf, Mak, bukannya saya jadi lega, tapi... Udang itu ya, udang itu bagus buat gizi anak-anak. Tapi ya, lu kok mau sih ambil resiko buat kesehatan anak lu? Maaf, Mak. Risiko apaan? Kolesterol? Bukan kolesterol, tetapi penyakit mina mata. Saya dirasa mata saya nggak sakit, Mak. Bukan mata lu yang sakit, bukan. Nih, penyakit mina mata itu kena apa coba, tuh gak keracunan sama merkuri.
Lu kan tahu nih, kalau laut nih udah keracunan, udah tercemar ya, udah polusi dia, semua binatang-binatang laut itu keracunan juga. Maaf, Mak, penyakit minamata gejalanya apa, Mak? Ya, gue sih bukan ahlinya. Ya. Kata dokter nih, katanya penyakit minamata itu nih kulit nih, ya. Bentol-bentol. Muka. Ya. Ya. Terus ini mata nih kunang-kunang. Iya, tapi kalau lu masih suka makanan laut sih makan aja. Enggak apa-apa. Paling-paling juga lu nanti merasa mual-mual. Mau pingsan. Udah kagak apa-apa deh. Silakan terusin aja makannya ya. Min, lupa, ntar kalau lu mau ke dokter ya, lu panggil gue aja ya. Atau ntar kalau lu udah kagak bisa jalan nih, lu lagi susah ini manggil gue, ntar gue anterin deh. Teman, gue masih jalan nih, panas. Habis gimana lagi, Li? Kalau kita naik angkot, ntar duitnya gak cukup buat beli posternya Jello. Ayo udah. Sekarang lo udah gak loyal lagi kan? Nah, sekarang gue baru seger. Man, kalau mau makan nih udah dibikinin oncom, enak deh. Sorry. Selera makan gue sekarang udah berubah. Gue sekarang mau makan seafood. Seafood? Masa Ma mau makan pakai keong sawah sih? Bukan keong sawah. Nih, tapi udang. Seafood itu bahasa Inggrisnya, once. Oh, jadi seafood itu bahasa Inggrisnya udang ya? Kapan jalannya nih, Li? Ntar lagi. Mungkin apa lagi sih? Kalau yang mau kita beli kan cuma poster. Mendingan kita nikmatin dulu nih. Tuh, sekarang langsung. Abang udah periksa apa belum sih? Tadi kan Bang Ucup udah periksa, Mir. Orang bensinnya masih ada kok sedikit tadi. Maksud Mira, Bang Ucup itu udah periksa dompet belum? Punya duit apa kagak buat beli bensin? Mira, pasti udah periksa dompetnya kan? Mendingan Mira naik taksi aja deh. Habis nih bensinnya. Aki mobilnya mati nih. Ayo dong bantuin dorong, Mira gak kuat nih. Onta, lu kira-kira dong, masa si Mira lu suruh dorong mobil? Yaudah, ente turun dong dorong, bantuin, cepetan. Gue lu suruh dorong rongsokan, ogah. Dasar, untung ada Bang Ucup. Udah, buruan dong, buruan. Jalan nih. Iya, buruan. Dah. Mir. Ha 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 ha
Sini nih, sini oncomnya. Buat emak, katanya tadi gak mau. Bukan buat gue, buat Bu RT. Bu RT. Duduk yuk. Di kebetulan saya mau makan sama oncom. Yuk kita sama-sama. Udah mah, gak usah repot-repot. Enggak kok, repot. Enak oncomnya. Saya bikin, dah sedep deh. Iya mak, percaya. Tapi maaf, saya gak suka oncom. Bu RT. Iya Poneng. Mak, masa ada Bu RT cuma ditawarin oncom aja? Kan ada. Ini saya makan tadi Oneng itu ya, banyak banget makannya tadi sama ini oncom. Aduh. Sekarang gue tanya sama lu nih ya, Bu RT, kalau kita tawarin makan, kira-kira dia mau makannya sama udang apa sama oncom? Ya pasti sama udang lagi, Mak. Berarti ya lu tawarin deh dia sama oncom. Bu RT? Iya. Bu RT mau udang? Poneng, Mak, saya gak makan udang. Kolesterol. Tuh, Mak, Bu RT tuh kagak doyan udang. Jadi ngapain tuh udang mau umpetin? Emangnya saya mau dibawa ke rumah sakit? Siapa yang sakit, Bu RT? Bukannya ada yang sakit, Mak. Tapi Mak perlu periksa ke dokter juga. Ngapain? Diperiksa? Periksa ke dokter itu perlu, Mak. Saya dan Pok Mina takut emak kena penyakit Mina mata juga. Dih, Bu RT ada-ada aja. Mana mungkin emak saya kena penyakit Mina mata, Bu RT? Itu kan penyakitnya Pok Mina. Kalau emak paling-paling juga kena penyakit eti mata. Waalaikumsalam. Maaf, Mak. Maaf Bu RT, iya, iya. Apa jadi kita ke dokternya sekarang? Katanya itu mau dukung si Mira, nah ente dorong di mobil, lecup. Onta, kalau lu ngedukung si Mira juga, mendingan lu isiin bensin, biar gua bisa nganterin si Mira. Aneh kagak bakalan beliin ente bensin, tau? Onta, gua gak bakalan ngedorong mobil sampai harga begini nih. Item, aneh bosen dipanggil Onta terus, tau? Gitu ya, gitu. Ya udah. Kalau gitu mulai sekarang gua enggak bakalan panggil lu onta lagi deh. Gitu dong. Tadi kan harus dihormatin, Cup. Iya, Ip. Mulai sekarang gua akan tinggiin nama lu. Jadi burung onta. Bangsa mau bangun berantem. Ampun, jangan tangan jangan pakai onta lagi ya. Ampun gue ini. Aduh, maafin Wit. Burung bangke lo. Tolongin ya lo. Wah, ya itu kita tolongin. Kita lagi ya. Udah ayo, kasihan. Ajak, ajak Pak Jajak. Ada apa nih, Ra? Untung ada Pak Jajak. Ya kenapa? Gak apa-apa. Lah, itu si Ucup kenapa? Pak Jajak, Pak Ucup nih. Aduh, gak kena nih. Enggak, ini mau kemana Pak Jajak? Gak usah deh, Pak Jajak mau kemana? Gue mau bantuin misain si Ucup. Gak usah, biarin, biar mereka sampai puas berantemnya. Sekarang Pak Jajang antar Mira aja ya, oke? Okay? Abis dia gimana tuh? Udah, biarin, biar sampai puas berantemnya. Ya Mira, mau kemana sekarang? Udah kita, Pak Jajang antar Mira aja. Oh ya udah. Wah, kesian juga si Ucup dia. Ayo Pak! Sikat Pak! Sikut! Ayo Pak! Thank you.
hanya keceriaan yang terjadi di sini. Perjalanan kemana? Nah, ini gua oke. Yang pasti juga menghibur. Halo semuanya. Ini peralatan bapak yang saya benar. Saya emang harus berjalan ngambil sepatu saya kalau kayak begini caranya nih. Ini dia talk show yang sangat inspiratif ala Deddy Corbuzier. Hitam Putih di channel Showcase. Kalau kamu udah jadi artis, kamu harus selalu latihan acting. Halo Jakarta, ini teh Enting Martin, calon artis ibu kota. Keluarin, keluarin semua yang ada di sini. Ya Allah, kak. Saya tiba sini buat casting niatnya. Mia, kemarin teh Enting di Jakarta teh udah casting atulah. Doa aja. Saya sama Enting itu gak ada apa-apa. Kalau kamu keterima casting yang waktu itu. Hah? Untuk kali ini saja, lancarkanlah hariku. Inikah rasanya casting di Bioskop Indonesia. Bapak yang satu ini doyannya jalan-jalan. Jumpa lagi dengan saya di acara wisata kuliner. Dia juga jago mengupas dan menikmati kuliner-kuliner yang ada. Wah, kalau orang Indonesia makanya harus pakai nasi ya. Siapa lagi kalau bukan Bondan Winarno? Mantul sekali. Dan kemana-mana. Wisata kuliner di channel Eat and Go. Ini dia sekumpulan anak-anak muda yang gokil. Kau anak durhaka, terima kutukanku. Penuh cerita-cerita yang lucu. Pegang-pegangan tangan. Apa-apaan nih? Ini, main panco. Melihat aksi dari para bintang tamu yang top. Extravaganza ABG. Saksikan Extravaganza ABG di channel Tahan Tawa Transvision. Ada saja ya ulah monster pengganggu kedamaian. Desaku diserang prajurit berhala. Aku curiga Bruce terlibat dalam serangan ini. Tangan pada listrikku! Kalau gitu kita harus cepat bertindak. Pasti kejahatan. Saksikan kehebatan Fatala melumpuhkan para monster jahat di channel Dunia Anak. Bang, saya teman Bang Ucup kok, cuma gara-gara cewek bisa berantem ya, Man? Iya, padahal mereka berdua kan teman akrab. Emang, gara-gara cewek semua bisa jadi ribut. Temen aja bisa jadi lawan. Makanya, kita berdua jangan niru kayak mereka. Mana mungkin, Man, kita kan sahabat. Gue balik dulu ya, Man. Eh, lu pengen mainin tuh poster. Cup, percuma kita berantem buat ngerebutin si Mira. Orangnya udah pergi dong sama Bang Jajang. Iya. Udah main aja, Cup ya. Iya. Maafin gue ya. Yuk, sama-sama. Maafin gue. Sekarang kita kerja sama, Cup. Ente dorong mobil aneh, ntar ente aneh kasih duit buat bensin. Mau gak? Iya. Oke. Bang Ucup, mana uangnya? Tadi kan upah buat beli bensin, upah buat ngempesin ban mobil ini kan belon. Jadi ente kamu kasih mobil kami. Siniin, nggak bisa. Kan gue yang beli, Man. Gue juga kan patungan. Salam. Soalnya udah pulang, salim dong. Kenapa sih, diem aja. Hei, itu anak. Mak, udah periksanya. Gimana? Bener, Mak,
kena penyakit eti mata. Bukan penyakit gituan, si Mindah aja yang ketakutan. Nah terus, itu Pomina bentol-bentolnya gara-gara apa? Ih, itu mah katanya karena digigit serangga. Oh, kirain. Udang mana? Gue mana? Udang gue. Di dapur tadi. Kenapa sih dari tadi diem mulu? Emang PR-nya banyak yang salah ya? Enggak, Mama Oneng. Berarti bener semua dong? Bukan, Mama Oneng. PR soleh tadi enggak diperiksa. Lah? Soleh harus bikin PR ulang lagi. Nih, udah deh. Ntar Mama Oneng bantuin ya. Enggak usah, Mama Oneng. Kata Pak Guru, soleh harus bikin PR sendiri. Tadi Pak Guru juga bilang kalau dia pengen ngasih les matematika. Oh, ya udah nggak apa-apa sih Mama sih. Kapan katanya pulang sekolah apa hari Minggu? Ya setelah Mama Oneng. Kok jadi setelah Mama Oneng? Kan Pak Guru bukan pengen ngajarin Soleh, tapi pengen ngajarin Mama Oneng. Oon ya leh matematika ya. Mama Oneng emang gak bisa ngerjain matematika, tapi Mama Oneng pinter masak. Makasih anak cakep. Berarti Soleh doyan dong oncom kesukaan. Kesukaan oncom masakan Mama Oneng, doyan kan? Oncom? Iya. Soleh gak makan oncom tadi. Lah? Neng, siapa yang makan udang gue? Ili, udah malam kok belum tidur? Besok kan sekolah. Jangan lupa matiin lampunya, ya? Yeah.